tapi terputus putus sih ya. <tutun> <tutun> <atau>? <tutun> <tutun> Tampak, ya. Nampak, ibu? apa jaringan terputus ya bisa kelihatan ya ya, ya. saya lanjut lagi bisa

Oh, Des. 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 bisa dilanjut Pak ya kita lanjut ya sebentar ya tadi sampai di sini ya nih ya sampai di sini tadi ya Bapak Ibu semua ya di 2.1 titik satu tahapan dan sistem sertifikasi badan usaha jasa konstruksi Jakornya tahapan proses sertifikasinya seperti yang tadi sama ya untuk resertifikasi atau proses sertifikasi ulang sama ini untuk proses sertifikasinya ya ya ini sistem Sertifikasinya Bapak Ibu ya, jadi kita karena dengan uh, notaris juga sudah sistemnya online single submission OSS ya, kemudian sistem perizinan berusahanya pun melalui PUPR, Kementerian PUPR juga menggunakan online ya, jadi terintegrasi dia, jadi di NIB nya akan match dengan uh, PB PUPR, perizinan berusaha PUPR ya. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terpadu yang mengelola data seperti data registrasi tenaga kerja ya, registrasi peralatan ya, kemudian simpan, simpan ini sistem informasi eh, apa namanya pengalaman ya, pengalaman daripada BU Badan Usaha tersebut ya, Jadi pengalamannya ada di mana saja ya itu di simpan. Jadi setiap Bapak Ibu memenangkan tender itu langsung di upload langsung di upload ke sistemnya ke username bapak ibu jadi nanti di sistem itu akan diberikan username dan password sesuai dengan email pendaftaran awal ya jadi setiap kita pengalaman upload upload ini gampangnya seperti apa oh gampang sangat bapak ibu jadi setiap tender panitia pokja itu nggak perlu lagi ngupload ngupload dokumen lama di-scan lagi, upload lagi. Nah, dia hanya bisa lihat langsung di sistem registrasi simpan dari badan usaha itu. Jadi, membuat lebih gampang kinerja kita pada saat kita mau uh, tender. Tidak ribet, tidak sistem SKS. Stafnya sampai lembur untuk mempersiapkan semua dokumen. Nah, ini tidak perlu lagi. Tinggal langsung dilihat di dalam sistemnya. Yang namanya simpan simpan.pupr.gov ya government.id ya kemudian e, kinerjanya laporan tahunan itu juga sudah online ya elektronik makanya dibuat e kinerja elektronik kinerja ya nah ini permohonannya mau yang baru mau yang perubahan atau penambahan atau pengurangan sub bidang monggo dia bisa sekaligus dilaksanakan yang kemudian perpanjangan perpanjangan SBU ya kemudian permohonan baru ya yang belum memiliki sertifikat badan usaha ya permohonan perubahan adalah permohonan ruang lingkup dan atau kelayakannya ya kelayakan kemampuan usaha selama SBU masih berlaku ya. sampai sini kita lanjut ya. Ya, Pak, lanjut, Pak. Kalau ada yang mau bertanya tinggal raise hand ya, Pak. Ya. Kemudian permohonan perpanjangan adalah permohonan yang masa berlaku SKB sudah dimiliki oleh BUJK, Badan Usaha Jasa Konstruksi. Jadi data Bapak Ibu semua akan masuk dalam sistem online. Ya. Jadi nggak ada susahnya lagi nanti, Nggak perlu kebut-kebut setiap tender itu lembur di kantor ya, Nggak perlu ini proses sertifikasi yang mencakup persyaratan, proses hak pemerintah kewajiban, sertifikat telah teruang dalam sketsa sertifikasi diperlihatkan dalam LSBU. Jadi di dalam websitenya Bapak Ibu, Bapak, Bapak, Ibu. Hmm? sertifikasi badan usaha uh, APNAS, di situs itu datanya sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu sudah lebih gampang, namanya e elektronik bujk badan usaha jasa konsersi menyiapkan kelengkapan data ya mulai dari pendaftaran dan pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya sbu memeriksa berkas pendaftaran untuk konfirmasi permohonan sertifikasi memenuhi persyaratan yang dalam skema sertifikasi ini persyaratan sertifikasi ya dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan ya persyaratan administrasi data administrasi permohonan disertifikasi yang dibuat Kemudian data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan dengan sistem OSS dan portal perizinan. Persyaratan data penjual diatur lebih lanjut dalam pada skema sertifikasi setiap subklasifikasi dan klasifikasi. Penjualan tahunan merupakan hasil kegiatan jasa konstruksi dalam tiga tahun terakhir. Pertanyaannya, kalau baru gimana Pak? Ya dibuat baru tapi. Eh, tanggalnya itu adalah tanggal eh, 2 tahun sebelumnya. Itu berarti 0000 ya, tidak NA not applicable. Kemudian di tahun yang baru itu dibuat, ya. Kemudian nilai penjualan tahunan dibuktikan dengan nilai kontrak kerja konstruksi yang telah tercatat dalam sistem simpan. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, pada saat tender kita lupa dengan simpan mengupload ke atau ke asosiasi gimana pengalaman saya nggak match nggak ketemu nah, itulah yang nanti menyebabkan bapak ibu akan gugur makanya sekarang komitmen daripada pengusaha kontraktor itu wajib mengupdate terus ya minimal kalau perusahaan kecil gimana ya minimal satu admin tuh atau direkturnya langsung lah mengupload jadi update terus informasinya bapak ibu ya dalam hal pengalaman belum tercatat dalam di dalam simpan ya sistem informasi pengalaman di eh, BU Badan Usaha di Kementerian PUPR melalui LPJK maka penjualan tahunan dibuktikan dengan dokumen kontrak yang kemudian dicatatkan pada simpan ya di upload lagi upload lagi ke simpan ya dengan username dan password masing-masing eh, perusahaan Nilai penjualan tahunan wajib dipenuhi paling kurang satu kali dalam waktu kurun periode masa berlaku SBU. Jadi minimal setahun sebelum expired ya. Lanjut ya. Penjualan tahunan digunakan untuk melakukan penilaian kesesuaian kualifikasi dan subklasifikasi dalam penetapan kemampuan usaha pekerjaan konsumsi pada setiap subklasifikasi. Yang ketujuh, penjualan tahunan dalam rangka menetapkan kualifikasi dan subkualifikasi dilakukan terhadap setiap subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi. Dalam hal kontrak kerja konstruksi terdapat bentuk kerjasama personal dan atau kontrak dengan subpenyedia jasa laporan penjualan tahunannya dipisahkan dengan sesuai dengan porsinya. Yang kesembilan dalam hal penjualan tahunan sudah digunakan pada subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan subkualifikasi yang berbeda. Dokumen elektronik yang digunakan dalam penilaian kesesuaian diunduh dari integrasi dengan sistem informasi pengalaman e-simpan atau elektronik simpan. Ya. Penetapan kriteria dan persyaratan penjualan, ya, itu dilakukan badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi ya. Kriteria persyaratan badan usaha pekerja konstruksi sebagai berikut ya, penetapan kualifikasi badan usaha sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021, pengaturan penjualan tahunan sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021. Kriteria persyaratan penjualan tahunan sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021 pasal 90. Ini persyaratan kemampuan keuangan. Nilai total ek ekuitas yang diperoleh dari neraca keuangan badan usaha harus dalam mata uang rupiah. <tuh> Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang di Kementerian Keuangan untuk kualifikasi menengah dan besar. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, kalau untuk klasifikasi M ya menengah dan B ya dari dari mulai M1, M2, B1, B2 itu wajib memiliki yang namanya eh, laporan akan akuntan publik ya untuk K1, K2, K3 itu hanya laporan neraca ru, laba rugi ya dari to, dari nilai total ekuitas bagaimana angka 1 dan 2 di atas telah diunggah sistem OSS dan portal perizinan jadi dimasukkan dalam sistem simpan ya penetapan kriteria dan persyaratan kemampuan keuangan badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi ini ada persyaratannya ya. tahunan seperti apa, kemampuan keuangan seperti apa, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, SKK-nya ya seperti apa ya. Ini seperti ini ya. Oke, ini kita bahas sekarang kemampuan keuangan ya. Kualifikasi kecil 300 juta, kualifikasi menengah adalah 2 miliar ya. Kualifikasi besar itu sampai 25 miliar ya kualifikasi besar kantor perwakilan uh, BUJK badan usaha jasa Konsumsi paling sedikit 35 miliar ya persyaratan kemampuan ku untuk kegiatan usaha pekerjaan konsumsi yang bersifat spesialis ya, itu paling sedikit memiliki aset 5 miliar ya kemudian yang paling sedikit memiliki aset 10 miliar untuk kantor perwakilan atau pada pelajaran Jadi laporan audit pada usaha dicek ya, Bapak Ibu dicekkan di kantor akuntan publik di Menteri Keuangan ya melalui hacq.id <tutuk tutuk tutuk> ya. Ini akuntan publik yang sudah diakui oleh Kementerian Keuangan ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah APNAS uh, bisa membantu rekomendasi? Ya, dari mulai Oktober 2021 silam. Kita sudah melakukan yang namanya MOU dengan AKP2I Asosiasi Accounting Publik, ya Indonesia. Kita sudah melakukan MOU, Bapak Ibu, sehingga MOU itu berlaku dari Sabang sampai Merauke untuk seluruh badan usaha yang bergabung dalam APNAS. dengan harga harga yang uh, harga anggota ya corporate press kalau bahasanya ya. ya. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjut ya laporan konten publik harus melampirkan surat pernyataan direksi, kemudian opini akuntan publik, audit dilakukan secara wajar tanpa pengecualian. Neracanya laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan rugi laba, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian catatan atas laporan. <tuh> Yang ketiga laporan audit wajib dua tahun terakhir kecuali perusahaan baru berdiri ya dalam setahun ya ini dalam OSS ya Bapak Ibu ya terus terus Bro ini saya lanjut ya saya lanjut oke saya lanjut ya ini penanggung jawab persyaratan SKK konstruksi ya penanggung jawabnya itu SKK nya itu harus jenjang 9 ya berarti dulu ini ahli utama ya jenjang 9 itu ahli utama ya SKA nya di sini dia di sini ada kita buat ketentuannya ya, penanggap teknisnya ya. Jadi kalau untuk PJBU, ya badan usaha itu sesuai ini SKA, S1 pendidikan minimum S1 ya. Nah ini SKK jenjang 7, dulu ahli muda jenjang 7, kalau ahli madia itu jenjang 8 ya. SKK eh, KKNI-nya ini kalau untuk ahli muda atau diploma 3, ini jenjang 6 ya, kemudian kalau dulu SKK SKT ya SKT ini gantinya satu ya pendidikan minimal diromo satu untuk penanggung jawab sub klasifikasi badan usaha ya itu SKA ahli utama ya ini dia yang uh, SKK-nya ya ini uh, personel kemampuan personel ya mohon maaf Pak itu share screen-nya di, di saya belum tampil. Pada yang lain sudah? Slide-nya. Yang lain Pada sudah? Pak. Gimana Pak Takin, yang lain sudah nampak? Yang nampak itu uh, Windows Explorer-nya. Saya ulang ya. Ini sudah nampak? Ya, ini sudah, Pak. Oke, okay, ya. Oke, ya. 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 Kita masuk ke sini ya. ini sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Ya. Ini syarat minimum dalam penyediaan peralatan utama Badan Usaha ya. Jadi eh, kalau kita lihat di sini ya kualifikasi kecil memiliki peralatan yang paling sedikit ya paling sedikit ada di sini satu kualifikasi menengah dua kualifikasi besar tiga lima ya nah, ini bersifat umum dan bersifat spesialis ini peralatannya ya kemudian contoh ini bangunan gedung nih bangunan gedung untuk non hunian BG 001 ya kode nya 20 tahun 2020 itu di 41011 jadi ini dipastikan Bapak Ibu ya di OSS nya ya NIB nya ini KBLI tepat nggak ini kalau ini ndak ada ndak 41011 ya kelompok ini mencakup usaha jasa konstruksi bangunan hunian seperti rumah tinggal sementara rumah susun kondominium ya uh, ini kalau <tuh> ini 41011, BG001 tidak bisa diterbitkan ya jadi itu contohnya ya Bapak Ibu ya Kemudian nih peralatan kita ya. Kalau peralatan utama untuk perusahaan kualifikasi kecil ya. Konkret mixer harus punya milik sendiri. Tamping, remer, fibro hammer, genset, pickup harus punya ya. Kemudian tower crane ya. Konkret mixer, tamping, remer, konkret pump, fibro hammer, generator set, ekskavator, motor grader, Wheel loader, bulldozer, petrol, pet put roller, ini harus punya ya. Water tank truck harus punya ya. Itu untuk kualifikasi perataan ya. Untuk bukti kepemilikannya seperti apa pak? Apa, apa, apa ya nota atau gimana? Ya, uh, bukti kepemilikannya itu nanti kalau untuk peralatan bapak ibu itu harus ada buktinya nota kwitansi ya. Kalau nanti untuk peralatan mesin itu STNK ya, apa SLU ya atau SIU SLO ya, sertifikat layak operationnya itu atas nama perusahaan tersebut ya. Awas oh, SLU ya pak sertifikat, eh, sertifikat laik, laik, l -A -I -K, like fungsi ya, itu harus ada. Kalau yang alat-alat yang kecil pak, kayak concrete mixer itu kan Gak ada itunya ya? Gimana? Kalau peralatan yang kecil, uh -huh. kayak concrete mixer itu, apa perlu SLO juga? Ya, nanti itu diinspeksi, Pak, sama di snaker, ya, di atas nama CP atau PT tersebut, ya. Oke, cukup jelas, Pak. Saya lanjut. Oke, lanjut dulu, Pak. Ya, kemudian ini contoh, nih, ya, Pak, ya, subkualifikasi pembongkaran bangunan, ya. PL001, jadi KBLI-nya 2020, kode-nya itu 43110, pembongkaran ya. Ini harus punya juga ya, karena tingkat risikonya adalah menengah tinggi ya, MT. Ini pekerjaan spesialis, ini contoh pekerjaan spesialis, ya, yang tadi kan pekerjaan umum ya. Apa saja? Nah, ini penyediaan alat utama, ya ekskavator, bulldozer, tower crane ya. Dan ini aset paling sedikit 5 miliar ya, jumlahnya 2 unit. Nah, ini surat pernyataan atau format-format yang perlu kita submit nanti, kita isi, diketik secara soft copy saja ya, soft copy. Nanti Bapak Ibu TTD elektronik ini kita harus belajar ya. Belajar menggunakan tanda tangan elektronik ya tanda tangan elektronik itu bisa nanti ID, ID seperti itu ya tanda tangan elektronik nanti kita akan coba buat uh, zoom meeting ya bagaimana aplikasi menggunakan tanda tangan elektronik ya ke depan akan kita buat setiap waktu tertentu kita akan ajari teman-teman supaya bisa paham menggunakan tanda tangan elektronik ya Kemudian ini Bapak Ibu ini yang paling kita pusingkan ya. Wah dulu ndak perlu ada ISO sekarang wajib. Kalau ndak ada ini, waduh tak keluar SBU nya Bapak Ibu ya. Tapi, Tapi jangan khawatir Bapak Ibu ya. ISO ini kita sudah ada tiga lembaga sertifikat sertifikasi ISO ya tiga lembaga di Indonesia yang sudah diakuikan Komite Akreditasi Nasional dan kita sudah kerjasama Bapak Ibu ya kita sudah MOU jadi jangan khawatir nanti harganya harga corporate juga harga anggota ya kalau untuk internasional kita sudah kerjasama sama Malaysia Badan Sertifikasi Malaysia dan Badan Sertifikasi dari India ya dari Inggris ya itu jadi kita udah ada lima badan sertifikasi yang kita sudah MOU kan ya Bapak Ibu jadi jangan khawatir ini nanti tersistem lagi ya kita akan bantu selama kita kompak dan sehati ya nah ini yang paling paling kita pingin Pak Bapak Ibu kalau sudah ada ISO 37000 anti suap atau anti bribery si management system ya nggak usah khawatir saya <tuh> Bapak Ibu kalau pokjanya bermacam-macam, ya ada udang di balik pergedel, kita bisa laporkan dia. Nah ini, ISO 37.000. Dan ini yang kita harapkan kan, tidak ada VV lagi kan. Benar tak Bapak Ibu? Dengan ada VV itu tadi, itu mengurangi kualitas kerja kita. Mengurangi margin kita. Mengurangi biaya-biaya kita. Jadi kalau bagi saya pribadi, saya menilai dengan sistem baru sekarang, ini sebenarnya kalau kita penuhi, ini menguntungkan kita Bapak Ibu. Daripada suap-menyuap yang selama ini mungkin dilakukan oknum-oknum tertentu, ya bagi-bagi tertentu, yang merugikan kontraktor sendiri. gitu. Jadi kalau pemerintah sudah komit terhadap ISO 37.000, anti suap-menyuap ini, ya kita saya pribadi sebagai ketua umum ataupun sebagai pelaku usaha kontraktor ini sangat mendukung ini barang ini ada sangat mendukung jadi mengurangi ya ekses material yang selama ini tanda kutip ah ya ini ini sangat bagus bapak ibu oke sampai sini ini acuan normatif sistem manajemen anti penyuapan ya SMAP ya sama ini sama ISO 37000 itu ya. <kuh> ya. Saya lanjut ya. Ini ya ini alur skemanya ya. Jadi dari badan Usaha <kuh> di, dia akan submit ke OSSS ya, online single submission, kemudian PUPR, permohonan SKBU perizinan PUPR, kemudian dia akan lempar ke LPJK atau SIKI ya. Kalau lengkap bagaimana, kalau belum kompeten bagaimana uh, terkait SKK-nya ya, terkait SKK-nya. Kemudian baru ke lembaga LSP, lembaga sertifikasi profesi. Ya. Kemudian di sini ada data administrasi, ya, data siki, ya, data siki ini adalah sistem informasi, ya, untuk Uh, apa namanya untuk personel ya? Kemudian disimpan di dalam simpan ya. Simpan tadi ini pengalamannya ya. Ini peralatannya, data referensi peralatan ya. Disimpan di dalam data uh, simpan peralatan ya. Nah, inilah polanya: muku-muku ya. Jadi, pola mendaftar di OSS untuk SBU. Ini online single submission ya. Nah, nanti dia contohnya ini OSS-nya ya, perizinan berusaha berbasis risiko ya. Ah, di sini data yang harus diisi, di sini ada LSBU, nama lembaga sertifikasi badan usahanya. Rencana kita adalah LSBU APENAS, jadi semuanya sesuai dengan asosiasi masing-masing ya. Kalau LSBU kita LSBU Apenas. Kalau LSP-nya lembaga sertifikasi profesinya namanya LSP Astaki. Nah, Gitu dia Bapak Ibu ya. Nah ini ini diisi ya, semua diisi nomor KBLI, sub kualifikasi ya ini secara online semua diisi di portal. Di sini ada portalnya di Kemen Kementerian PUPR melalui LPJK ataupun melalui asosiasi ya. ya. Ini data inputannya ya, semua harus lengkap. Surat pernyataan tanggung jawab juga harus lengkap. Ini materi ada materi 10.000 ya. Oke, ini uh, isiannya ya. Next nomor akte jenis akte nama notaris kalau ada perubahan-perubahan jadi perlu diingat Bapak Ibu, kalau aktenya sudah lebih dari lima tahun, lakukan perubahan ya, lakukan perubahan. Meskipun mungkin secara struktur pengurus komisaris tidak ada perubahan ataupun eh, apa namanya nilai daripada kekayaan bersih nah itu tidak ada perubahan, tidak ada masalah. Tapi per lima tahun akte wajib di upgrade ya. Saya lanjut ya, ini surat edaran LPJK nomor 17 tahun 2021 terkait pedoman teknis uh, sertifikasi BUJ ya ini modelnya upload terus ya di upload alamatnya di mana nomor KTP nya berapa NPWP berapa ya jabatannya siapa nomor KTP siapa siapa penanggung jawabnya ya di sini ada komisaris kah dia posisinya atau direktur ya ini aset-aset ya. Ini laporan ke keuangan ya. Oke Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan. Kita ada waktu 10 menit lagi. Nah, ini uh, formatnya aja ya. Kita lanjut aja ya. Ini juga persyaratannya SMAP itu tadi anti berberi. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Pak, ah, itu untuk SBU berarti inputnya juga di OSS Pak pengajuannya ya Bapak mengajukan di OSS tapi kan nanti di OSS itu gagap tuh ya dilempar aja langsung ke LSBU nya Apenas ataupun LSB, lembaga sertifikasi atau ke asosiasi jadi nanti asosiasi kalau nanti nunggu 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 karena itu sistem kadang dia Bapak nggak bisa follow up kan karena Bapak nggak bisa follow up itu seluruh Indonesia, jadi tetap kembali ke LSBU, LSBU ataupun ke asosiasi, ya. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu? Berarti untuk UJKNya juga nanti uh, diupdate lagi, Pak? Atau gimana? Saya mau ditanya. SUJK itu nggak ada lagi pak. Selama ini kan SUJK itu kabupaten kota toh. Nah, itu, lagi, itu namanya bapak upload kemudian langsung otomatis itu pengganti SUJK. Namanya SBU tadi ya. Perizinan berusaha jasa konsorsi PBJK namanya. Perizinan berusaha berbasis risiko. BBJ udah 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 nggak ada IUJK ya? Nggak ada lagi pak, nggak ada. Nggak ada. Dulu kan okay. SUJK itu kan dikeluarkan sama wali kota atau bupati toh. Iya, tapi yang kan itu yang, unik, pak. yang terakhir kan OSS pak yang ngeluarin. Ya, tapi OSS itu kan tetap uh, melalui kabupaten kota ya OSS-nya kan? Iya iya betul. Uh. Ya, ada kalau ini udah terpusat dunia, pak. Ah, terpusat. Ini baru oh, sinkron. Gitu. Artinya begini. Yang keluarkan itu kan kalau dulu kan e, dibawa po, apa namanya? E, Kementerian Investasi ya sama itu Pak Bahlil itu ya. Ah, sekarang Kementerian PUPR-nya langsung masuk ke sistem OSS. Jadi integrated system namanya, Pak. Oke, oke, Pak. Ya. Terima kasih nah, Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Selamat malam Pak Mandi. Ya malam Pak. Ya ini dari Pak Nias Silakan Pak, silakan. Ya Pak mau tanya Pak. Itu itu laptopnya dijauhkan Mas, biar nggak mantul. Kalau buka laptop dua jangan jajaran. Sudah, pak ya monggo pak silakan ya pak untuk pembuatan SPU baru ya harus melalui LSBU ya pak ya ya artinya kan kami masih terus terang masih bingung untuk mekanisme pembuatan SBU melalui LSBU, nah, itu setiap kota/kabupaten -kota itu artinya secara otomatis sudah terbentuk melalui asosiasi atau mekanismenya gimana, pak? Ya, uh, Bapak siapa tadi Pak Rias ya? Rias. Yes. Ya Pak Rias. Yes. Uh, nanti polanya begini Pak. Siapa nanti koordinator atau ketua asosiasi APNAS di Pekalongan otomatis menjadi general manager LSBU APNAS. Jadi ke depan Sorry. ya ke depan Bapak Ibu ya kita akan membuat plot ya 34 provinsi dan 514 kabupaten kota itu masing-masing akan menjadi uh, kalau dia di kabupaten kota itu posisinya menjadi manajer di kabupaten kota. Kalau untuk provinsi, 34 provinsi menjadi GM-GM. Masing-masing provinsi. Nah, jadi nanti semua plotnya kami pusat akan memberikan. Semuanya itu sesuai dengan teritorial provinsi dan kabupaten kota. Gitu Pak, ke depan. Makanya tadi masing-masing kabupaten kota atau provinsi wajib memiliki asesor badan usaha supaya bisa saling bantu teman-temannya kan. Iya. Iya. Jadi nah, misalnya nih, itu yang menunjuk dari ketua asosiasi, Pak. Untuk asesornya, Pak. Untuk asesor monggo, Pak. Siapa aja mau boleh, ya. Nanti ke Pak ketuanya misalnya konflik eh, of interest, ya kita hindarin, ya nanti direkomendasi sama ketua-ketua ke pusat ya. Ini ini cocok ini jadi asesor. Ini cocok, cocok, cocok gitu. Ah, persyaratan asesor udah tahu ya, Pak ya, untuk asesor badan usaha? Mengikuti training asesor ya. Nanti kita buat serentak aja online. Jadi satu kali online itu kita kumpulin 40 orang, Pak. Jadi satu orang itu spesialis sub bidang. Ya, ada 200 sub bidang kan? Harus lebih ya subidang ya sipil mekanikal terus pertanyaannya sekarang kan begini pak kalau di pekalongan itu ada empat ternyata pekalongan bilang wah wis kita semua pak empat 40 asesor badung saya ya senang saya pak jadi teritorialnya bisa kita tarik seluruh Indonesia untuk pekalongan jadi misalnya nih pak provinsi Papua kita terbatas orang di sana kan, Ya. Jadi seluruh pengurusan, seluruh pengurusan uh, melalui LSBU APNAS di Papua itu nanti bisa kita lempar pekalongan yang ngurus. Nah itu tinggal bagaimana pekalongan tim, tim-tim di pekalongan ini interaktif, ya interaktif dan inovatif itu dia Pak. Jadi zaman now ini Pak yang saya lihat adalah Peluang usaha yang lebih besar itu adalah bagi orang-orang yang inovasi dan kreatif. Itu yang saya lihat. Semakin kita inovasi dan kreatif, maka peluang-peluang itu semakin besar untuk kita, ya pribadi lepas pribadi atau perusahaan lepas perusahaan. Itu saya lihat, Pak. Jadi monggo Pak Pak Rias ya. Kalau Pak Rias misalnya konsisten, nah, nanti kan Pak saya, ke, Pak itu si Pak Tami kan apa? Uh, akan memberikan peluang itu, betul nggak Pak Ketua Pekalongan? Iya Pak, betul. Ya, yang penting kan tim kita ini ag agresifnya itu luar biasa ya, dan, Pak. Uh, pasti direkom untuk positif. Kan? Agresinya itu Pak, apa, tinggi. Namun <laughs> untuk... Apa, uh, melihat eh, persyaratan yang terlalu rumit ya itu yang bikin pusing untuk mempelajari ke arah sana pak. Tapi tetap positif thinking selalu apa ingin lebih, kalau lebih tinggal, dalam. Nah supaya tidak inovasinya tidak tertinggal jauh. <laughs> Terus, Terus pak untuk untuk, itu, kita. untuk itu kalau untuk, untuk asosiasi, asosiasi itu kan kalau mau pindah dari antar salah satu dengan asosiasi yang lain itu harus perlu satu Nah itu masih berlaku kalau tidak? Kenapa? Boleh diulang Pak? Tadi tabrakan suaranya. Ini Pak, untuk sekarang kan permasalahan Bentar lagi putus ini. Terima kasih.